Timnas voli putri Indonesia akan mengawali SEA Games 2024 dengan menghadapi Thailand. Laga akbar Indonesia melawan Thailand rencananya digelar di Kingsford Gymnasium pada Jumat 2 Agustus 2024. Terlihat hari ini Megawati, Hang Istri dan kawan-kawan sudah menjalankan latihan di Vietnam. Pada ajang ini, Megawati, Hang Istri Pertiwi dan kolega akan dibimbing oleh pelatih asal Thailand, Chamnan Dokmai. Mantan manajer Jakarta Pop Siko Polwan mengemban misi sulit mengingat pemain-pemain pilihannya hanya berlatih sebentar. Namun, Nahoda asal negeri Gajah Putih itu tetap optimistis bisa memberikan yang terbaik mengingat anak asuhnya masih dalam kondisi prima setelah menyelesaikan Proliga 2024. Kami hanya memiliki waktu 3 atau 4 hari untuk merencanakan strategi dengan pemain. Saya berharap hasil yang baik bisa diraih. Saya menargetkan pada pekan kedua bermain di Thailand, kami akan memberikan yang terbaik, ujar Chamnan. Pada SEA Games 2024, Thailand menurunkan skuad terbaiknya dengan membawa acara Pon Komyo, Tim Pichaya Kokang, Hana Chasok-sok, sampai di Paris. SEA Games 2024 putaran pertama akan digelar di Hanoi, Vietnam mulai Jumat 2 Agustus 2024 sampai Minggu 4 Agustus 2024. Adapun untuk putaran kedua digelar di Thailand, Jumat 9 Agustus 2024 sampai 11 Agustus 2024 mendatang. This world ain't bright, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm dead.